we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and home can bring its family face to face. And though we far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place, wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our spoken, where a vow is never broken, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Our home. Mari kita berdoa. Maha Besar Bapa di surga, segala pujian kami panjatkan kepada Tuhan karena Engkau adalah Pencipta dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan karena sudah menyertai program Minggu Doa Bersama Keluarga ini yang sudah berlangsung dari 3 September hingga pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Tuhan dalam program ini. Kiranya Engkau terus memberkati semua peserta yang mengambil bagian dalam kebaktian pada hari ini, agar dengan kuasa Tuhan, berkat-Mu, semua kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan melalui aktiviti dari aspek lagu pujian, lagu istimewa, pelajaran, dan aktiviti-aktiviti yang kami lakukan. Kiranya itu semua akan terus mengagungkan Tuhan di surga dan akan memberikan motivasi kepada setiap yang mendengar, setiap jemaat Tuhan, menjadi lebih bermotivasi dalam pertumbuhan iman dan rohani kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami dalam kebaktian pada hari ini. Dalam nama saya sudah berdoa, amin. Salam sejahtera dan salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam program
Minggu Doa Bersama Keluarga hari ini, 9 September 2023. Pelajaran kali ini bertajuk, Pilihlah Harapan. Ayat kunci terdapat dalam Roma 15 ayat 13 yang mengatakan seperti ini, Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bagi meneruskan kebaktian ini pada saat ini, saya ingin memberikan sedikit pengenalan akan tajuk ini untuk meneroka harapan kita semua. Sejak permulaan sejarah bumi, Tuhan berkongsi berita baik tentang masa depan yang penuh dengan harapan, di mana dosa akan dihapuskan selama-lamanya. Tuhan memberi harapan kepada semua anak-anak-Nya. Misalnya, Sarah dan Abraham mengharapkan seorang anak lelaki. Musa berharap untuk memimpin bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Setiap generasi mengharapkan Mesias, dan kini kita semua menantikan kedatangan kedua Yesus Kristus. Ini adalah harapan besar untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa dan Dia membuat segala-galanya baru. Kita juga mempunyai harapan-harapan yang lebih kecil dalam hidup kita, perkara-perkara yang kita ingin lakukan dan masa-masa istimewa yang kita nanti-nantikan. Tuhan tahu bahwa kita sentiasa memerlukan sesuatu untuk dinanti-nantikan, jadi Dia memberi kita perayaan mingguan dalam bentuk Sabat, dan Dia juga memberi bangsa Israel banyak perayaan dan pesta untuk dinikmati. Apabila kita kehilangan harapan, kita akan menjadi sedih dan putus asa, dan kita kehilangan rasa takjub, damai sejahtera, dan kesyukuran. Apabila kita mempunyai harapan, Ia memberikan tujuan hidup kita. Dan apabila kita mempunyai tujuan untuk hidup kita, Ia memenuhi kita dengan harapan. Pastikan keluarga Anda sentiasa mempunyai sesuatu yang dinanti-nantikan dengan harapan dan pelayanan khusus yang memberi mereka tujuan. Hai lagi semua, lagu yang akan saya bawakan bertajuk Janji Tuhan Harapanku. Lagu ini membawa message kepada kita untuk terus datang kepada Tuhan, tidak kira apa juga keadaan yang kita hadapi. Saya berharap agar lagu ini sentiasa mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan, karena janji Tuhan adalah harapan bagi setiap manusia.
Pelajaran pada malam ini bertajuk Zacchaeus menemukan harapan. Zacchaeus lapar akan sesuatu, tetapi bukan lapar makanan. Zacchaeus dahagakan sahabat, dia dahagakan kasih, namun Zacchaeus tidak dapat menggambarkannya. Sepertinya ada satu ruang kosong yang besar di hatinya. Kamu tahu pekerjaan Zacchaeus kan? Dia adalah seorang apa itu? Pemungut cukai. Ia adalah satu pekerjaan yang baik jika seseorang itu mahukan uang. Tetapi tidak jika seseorang itu mahukan seorang sahabat. Jadi itulah, tiada siapa yang menyukai Zacchaeus. Dia tahu pasti ada cara yang lebih baik untuk hidup. Tetapi Zacchaeus tidak tahu bagaimana untuk mencarinya. Jadi pada suatu hari ada keterujaan di bandar itu. Yesus akan datang. Yesus telah mendengar tentang Zacchaeus telah mendengar tentang Yesus daripada orang ramai di bandar itu. Mereka menceritakan tentang kisah-kisah Yesus yang luar biasa, seperti melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang menakjubkan, berkongsi betapa baik dan pengasihnya Yesus itu kepada orang-orang Samaria, pesakit kusta, dan pemungut cukai. Wah, apabila mendengar akan hal itu, harapan bersinar dalam hati Zacchaeus. Mungkinkah dia dapat melihat atau berpeluang bercakap dengan Yesus? Zacchaeus mula membayangkan apa yang akan Yesus katakan kepadanya jika mereka bertemu nanti, dan apakah Yesus akan bersikap baik kepadanya. Jadi Zacchaeus pun mula berjalan ke jalan utama, di mana orang sudah ramai di tempat itu. Namun Zacchaeus ini dia terlalu pendek untuk melihat, melepasi kepala orang-orang di sana. Kemudian Zacchaeus ternampak sebatang pokok dengan dahan yang kuat meneduhi jalan yang berdebu itu. Lalu apa yang Zacchaeus buat? Dia lipat jubah dia, lalu dia memanjat dahan itu. Kebisingan dan
kekecohan semakin kuat kedengaran apabila Yesus semakin dekat. Terdengar juga sorak-sorai dan teriakan pujian apabila Yesus berhenti dan menyembuhkan orang tua yang sakit, kanak-kanak dengan kaki yang cedera. Ketika Yesus berjalan betul-betul di bawah dahan pokok, Zakheus menahan nafasnya. Zakheus boleh melihat Yesus dengan lebih dekat sekarang. Dia boleh saja menyentuh Yesus kalau dia mau. Tetapi Zakheus tidak berani. Dia hanya mau melihat wajah Yesus saja. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus lalu mendongak dan melihat Zakheus sambil tersenyum. "Hai Zak." Tiba-tiba Yesus berkata, "Hai Zak, kamu ada di sini?" katanya. "Saya telah mencari kamu. Saya akan datang ke rumah kamu untuk makan malam," kata Yesus. "Turunlah dan bersiaplah." Lalu Yesus menghulurkan tangan dia untuk membantu Zakheus turun dari pokok itu. Lalu Yesus memeluk Zakheus. Dia peluk dengan erat sekali dan dia berkata, "Kita akan ke sana untuk makan malam. Dan saya juga akan membawa 12 orang sahabat." Nah, Zakheus tertawa dan gembira sekali dan dia menyanyi sambil berlari pulang untuk menyediakan makan malam. Jadi inilah hari yang paling gembira dalam hidup Zakheus. Sebab dia tahu Yesus mengasihinya dan itulah yang memenuhi ruang kosong dalam hati Zakheus. Zakheus mulai bersikap baik dengan memberi uang untuk membantu orang lain ganti merampas uang mereka untuk dirinya sendiri. Zakheus boleh mencari semua orang yang merasa kesepian seperti dia dan juga menjemput mereka untuk makan malam. Zakheus telah menyadari apa yang telah hilang dalam hidup dia, yaitu kebaikan, damai sejahtera, sukacita, kekaguman, kesyukuran, dan membantu orang lain. Dan sekarang Yesus telah memberi Zakheus tujuan yang penuh kasih sayang dalam hidupnya. Zakheus juga mempunyai harapan. Maha besar Bapa kami di surga, pada waktu ini Tuhan, kami sangat gembira atas pimpinan kuasa Tuhan dan segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kesempatan pada saat ini kami dapat mengadakan kebaktian keluarga. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena dari permulaan program ini Engkau sudah memimpin kami. Dan biarlah kebaktian keluarga pada saat ini menjadi suatu dorongan dan motivasi kepada semua umat-umat Tuhan untuk sentiasa mengadakan kebaktian keluarga bersama. Kami bersyukur Tuhan dengan harapan yang Engkau berikan kepada setiap kami, di mana Engkau telah berjanji untuk kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, membawa kami untuk balik ke surga. Bila mana kami
percaya, bertobat, dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi kami. Tuhan di surga, terima kasih atas kurnia harapan yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Seterusnya ya Tuhan, kami akan mengadakan doa secara bergilir-gilir untuk setiap harapan yang kami sudah temukan dalam Yesus, dalam keluarga kami pada saat ini. Oke, Daniel akan meneruskan doa ini. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memimpin setiap langkah kaki-Ku dan memberikan saya kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan rencana-Mu. Kurniakanlah saya dengan hikmat kebenaran Tuhan dan tuntunan Roh Kudus untuk mengatasi setiap rintangan, masalah dan godaan yang mungkin muncul dalam hidup saya. Bantu saya menjadi sahabat yang benar dan jujur, serta tolong saya mencari sahabat yang boleh mendorong pertumbuhan rohani saya, sama ada di sekolah, gereja, maupun dalam masyarakat. Pimpinlah saya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, bijaksana dan memuliakan-Mu dalam segala hal. Maha Besar Tuhan di surga, saat ini saya ingin membawa dalam doa keluarga kecil kami. Kiranya keluarga kami tetap beriman kepada-Mu dan setia dalam penurutan akan perintah-perintah-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk terus berdoa dan membaca firman-Mu bersama dalam kebaktian keluarga maupun secara pribadi, serta sentiasa memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Saya sebagai ibu memohon kebijaksanaan daripada-Mu agar mendidik dan membimbing anak-anak kami sesuai dengan rencana-Mu. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala bahaya dan godaan yang boleh menghalang pertumbuhan rohani mereka. Kiranya keluarga ini menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu dan berbagi kasih-Mu kepada orang di sekitar kami. Amin. Allah Bapa yang amat kami kasihi, saya berdoa kiranya Engkau kurniakan saya dengan sahabat-sahabat yang boleh memberikan sokongan dan dorongan. Berikanlah saya kebijaksanaan dengan menghadapi cabaran dan bantu saya untuk percaya dan yakin diri saya sendiri. Amin. Tuhan di surga, sekali lagi saya berdoa di hadapan Tuhan pada saat ini, di mana saya sebagai bapa dalam keluarga ini sentiasa mengharapkan agar menjadi bapa rohani yang mana dapat mendidik mereka, anak-anak kami, di dalam hal kebenaran Tuhan, dan kami akan sentiasa bertumbuh di dalam iman dan rohani kepada Tuhan Yesus. Saya juga mengharapkan agar saya akan menjadi seorang rakan sekerja yang baik di mana saya bertugas di sekolah SMART, dan juga menjadi pelayan Tuhan yang committed dalam tugas-tugas di gereja maupun untuk mengungsikan kebenaran dalam masyarakat kami, di sekitar tempat tinggal kami, dan juga di kampung halaman saya sendiri. Tuhan di surga, kiranya kami akan menjadi sinar
terang dalam keluarga besar kami, kepada saudara mara kami, kepada jemaat dan anggota gereja, dan kami akan menjadi garam dunia yang akan memberikan memberikan semangat kepada orang lain untuk bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan karena telah bersama dengan kami dalam kebaktian kami pada hari ini. Karena semua doa ini kami mohon dan persembahkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Ini ialah benih harapan. Saya ada tulis ayat hafalan terdapat dalam Proverbs 2 ayat 6. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Saya akan beri benih harapan ini kepada kawan saya Jawina. Good luck via SPM. Ini adalah aktiviti keluarga kami. Kami juga ada bintang harapan dan impian. Oh,
Sekali lagi kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai dan menolong kami dalam melaksanakan kebaktian keluarga pada hari ini. Saya berdoa kiranya setiap keluarga jemaat Tuhan sudah diberkati melalui lagu istimewa, pelajaran dan aktiviti yang sudah dilaksanakan, sehingga mereka juga terinspirasi untuk mengadakan kebaktian keluarga setiap hari. Kiranya Engkau memimpin dan memberkati setiap pekerja di Sabah Mission, di Maung, para pendeta di ladang, para elder, diakon. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada mereka agar mereka terus bersemangat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui program kebaktian bersama keluarga ini, dan kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kami semua. Amin.